makannya di sini guys. Ini hancur lebur ini tadi malam guys. Tadi malam ini karena dikarenakan hujan. Halo guys, kembali lagi bersama kita tim divisi 87. Hari ini kita mau berburu ke arah Wonogiri bersama nanti ada Om Sinyo. Ini kebetulan Om Gun sedang berhalangan ikut, jadi tidak bisa ikut, jadi nanti kita akan berburu sama babi bersama Om Sinyo guys. Nah ini kita udah hampir sampai guys. Kemarin udah dicek berapa hari itu udah keluar, dicek sama Mbah Dik. Udah menghabiskan banyak ladang jagung. Itu karena beberapa hari kita udah dilapori sama warga, katanya ada hama babi yang menghabiskan lahan jagungnya guys. Nah ini terus kemarin udah dicek, hari ini akan kita sanggulni, nanti mudah-mudahan hama babinya keluar guys. Nah, lokasinya di atas sana guys. Nah di bukit sana itu, nanti kita menuju ke sana. Nah, kita hampir nyampe ini, kurang 5 menit. Nah, lokasinya seperti ini, lokasinya sangat mantap, tapi sedikit kabut. Nah ini kita prepare dulu guys. Prepare. Sayangnya masih kabut, nanti mudah-mudahan cepet keluar ini guys. Itu sekitar 200 meteran. Belum selesai prepare, ternyata hewannya itu udah berada di tengah-tengah jagung guys. Ini jadi kita mulai bersiap-siap ini. Jalan Mas Dik. Nek udah jelas, jalan tembak aja Om. Mas Dik. Jelas sekarang. Cek bentar. Oh, biar agak hilang bentar. Jarak. Wah, mantap, gluding. Iya, lari. Kiri Om, naik lagi. Masih kena tapi masih lari. Itu repot-repot itu Om. Iya. Masih kelihatan? Isi kita masih. Tak kira wis letak ya. Nganu ngludung Om, kena tapi masih lari. Repot-repotnya
Nah itu tak cari ini, tak cari ini. Cari gedang di sini mas Dek. Oh itu loh, sini loh, sini loh. Repet-repet di situ tadi. Nah itu kelihatan. Di Brenggolo itu. Kita. Kita. Nah kita. Belum kita. Belum. Bisa rana Dek. Padang Oh ya kita. Ya. Sekarang om, 200-an meter ini om. Gundong. Kiri bawah om, kelihatan. Itu. Peluru om, peluru, pelurunya habis om. Mati, mati. Kiri, pinggir jebek, tenggelam pinggir jebek, kepengen di mas dek. Di, lagu bukan di to? Oh, gal paculan kaya to? Oh, udah mati kok om, udah mati om, udah mati. Masih, ternyata calengnya udah keluar kan. Soalnya kita kan tidak bisa ukur jarak om, kena, soalnya kabut apa ter apa FHR tidak bisa ukur jarak, jadi kan yo. Pirang meter ya, 200-an ya. Sekitar 200-an. Ini lucu ini guys. Tadi kita nyampe lokasi itu posisi masih kabut tebal, yang titik dia makan jagung itu tidak kelihatan. Kita tinggal siap-siap, kita tinggal prepare. Begitu kabutnya hilang, apa calengnya udah berada di tengah-tengah jagung. Jadi otomatis kita belum bisa ukur jarak karena masih agak kabut. Makanya tadi tidak jatuh dalam satu kali tembakan karena kita tidak bisa ukur jarak pasti. Tapi ini alhamdulillah udah jatuh ini guys, kita poin hama babinya. Nah itu tadi kebun-kebun jagung yang udah beberapa hari diserang oleh hama babi tadi guys. Nah ini kita mau cari sekarang ini, soalnya dia tadi udah apa masih lari namun jatuh setelah ditembak beberapa kali. Oh iya, ini udah parah ini lukanya guys, mungkin tidak jauh ini, tapi kita nunggu biar mati dulu aja guys. Ayo kita cari. Mati. Oh udah. Mayu. Dulu. Masih cekan. Wih, masih hidup, guys. Dulu. Dulu. Hidup. Kayak nyebungan. Nyebungan. Sek. Awas. Nah itu, guys. Saya ini jago kene no. Di. Mati nang kono. Nah, masih hidup, guys. Kita enggak bawa senjata. Sek, santai, sek. Apa kowe cip cip apik? Wis kok. Iya. Gimana? Enak-enakan kom ngendak. Masih hidup, kita enggak bawa senjata, guys. Berarti kita harus ngambil dulu. Si aku tak jebuk ya. Masih hidup guys.
Geblak. Ya. Ini cancel, Mas. Lanjut ya. Itu dia, guys. Masuk. Aritek, kalau jalan Pak Komar aritek. Si. Kemana bulan ni? Bulan balik tak dapat keleng. Bagi aku tak dapat keleng lagi. Aku repik repik. Kau lantung jom macam lainnya. Kau yang lantung. Ayo. Mantep banget ini, guys. Murah. Aman. Tungguluan enak. Pi tungguluan enak tau, Mas. Sepunjul. Ayo kuat. Oh, dia berak kelar gitu. Nunyu guys. Wah, kita kalah tenang tak? Eh, tambah tik yang maju neh. Eh, untuk nih peralatan dan seadanya, biar aman dulu. Ya, kan udah pangan beli kalau. Nah, mau keluar nih sini tuh, bakpik yo. Nana, cepet toh. Jangan kata cek, gua tak ewai. Wah, mantep ini guys, mantep sekali. Ya. Kena naik mana tu? Wih, 80 lebih. 90 lah. Oh. 90-an ini. Berapa ni? Turun kalian. Ini tukang ini. Ajo itu. Ya iya, kira kira tu cek. Ya mungkin kalau sendiri. Loh, berdua kok ndak gerak? Ngene lho, iki arite lebokno sik. Sing di bawah, Mas. Loh, saya. Ndi, sana. Oh. Wah, mantep nih, guys. Kali ini, poin satu. Brau, berangkat. Celengnya nggak, peda motor guys. Rezeki itu tak kemana. Di motornya guys mau naik. Bikin kau nggak perapitmu masih? Nggak nggak bujokin, ikut DB. Nggak kini di kawalong kita sih. Eh, duk mendas. Wah. Sepeda motor celengnya guys. Jangan mengaku rezeki kalau belum bisa melewati jalan licin. Sama dari calon buda ini. Jadi kita tinggal nyari yang jandanya. Janda. Budanya udah lumpur. Oh, dudanya udah kena. Oke, guys. Oke.
hati-hati di jalan. Wah, ini kelapa, ini jabang banyak. Kenapa ini, Mas? Ini gue yang dasi, ini gue nih, Mas. Hai, alhamdulillah ya, Mas. Oke, Bu. Jagungnya jenengan yang dirusak, Bu. Oh, oke, ini pun kena nih, Ki. Oke, mpun wantan mereka, kok. Anggir, usim jagung ngawan.